kepada ahli-ahli kawan-kawan untuk berkongsi tentang kejayaan sektor pendidikan Islam di sini, terutamanya dalam bidang-bidang tahfiz Al-Quran dan bidang-bidang pendidikan Islam, supaya mereka akan mendapat pengetahuan yang begitu jelas dan mereka akan dapat mencari pengalaman, akan dapat belajar bagaimana cara di Malaysia kita ini melaksanakan program-program yang dapat membantu pelajar-pelajar untuk berjaya. Sebenarnya beliau berkata untuk menjadi suasana lebih santai. Jikalau di sana, apabila beliau diundang ke satu-satu majlis ceramah macam ini, supaya majlis lebih jadi macam santai, tidak begitu serius, beliau kata di sana beliau akan turun di jalan untuk bermesra dengan peserta-peserta di bawah, supaya sebagai seorang guru ataupun pendidik, supaya ingin beri maklumat itu sampai dengan segala lebih santai, jadi lebih semua anak, jadi tidak perlu duduk di sini macam penceramah ya biasa. So pengalaman dia, kalau diberi peluang di sana, dia akan macam hati turun jalan bawah itu, tapi mungkin di sini tak mampu buatlah, nanti susah berjaya itu. Teruskan. แต่ก่อนหนึ่งอยากจะแนะนำเพื่อนๆกันนิดหนึ่งนะไม่ทราบว่าเข้ากันมาครบหรือยังนะได้นะต้องขออนุญาตขออิสด้วยและขออนุญาตพี่น้องทุกคนด้วยอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกันสำหรับทุกเรื่องมีต่อเดินไปต่ออย่างผู้บริหารจะอายุอามันสำหรับทุกอิสอาตมทัวminta nak memperkenalkan sahabat-sahabat yang datang bersama beliau. Kawan lihat pun di pasar Thai ke Tuan Ustaz Haji Muhammad Ibn Guana Pemerintah Seksa Islam Kau Seksa Tikan Jambat Rat Perlis Ma'ala saya tak siap sekejap bagi saudara-saudara kita yang datang bersama. Mereka pun tak berapa paham juga, tetapi ada yang lebih paham dalam bahasa Melayu. Jadi beliau minta kebenaran ataupun terizin kepada para hadirin sekalian sebelum masuk tajuk, sebenarnya tak masuk tajuk lagi ni. Ya, kena mengakhirkan 15 minit lagi masuk hari, tajuk tak ada masuk. Tajuk sebenarnya kita cabaran pendidikan Islam di wilayah Selatan Thai. Cuma beliau minta izin untuk memperkenalkan sahabat-sahabat yang datang sekali dengan beliau. Macam tak? ท่านแรกขอบคุณด้วยนะครับท่านแรกก็ท่านอับดุลสุโคนดินาท่านเป็นคนสงขลาอย่างพุทธมาอุสตาฮีอับดุลสุโคนกรุษานิมิสติอัลซามเซอับเดียวก็สกอลล์เด็กปัตตานิกาสกอลล์เนอร์สกอลล์ผู้เรียน 1,800 คนในวิลัยอาเชนอกBahasa Siam panggil Canak, Bahasa Melayu panggil Cenok dalam wilayah Sumatera. Tanjir Song ke Muzakir, Sing Peng Jok, PhD Mama Leh, dan juga penonton yang rawang, wah, jadi tule program yang dapat. Karena dia merap tak berarti. Yang kedua Ustaz Muzakir, daripada wilayah Sumatera juga, beliau baru saja buat habis PhD pada Universiti UIA Malaysia. Ini orang muda yang
aktif dalam bidang pendidikan dan beliau juga merupakan seorang mudi salah sebuah sekolah di wilayah Sumbar. Tentu sah, tentu saja rak. Ko penak kandung di mencuri dulu dari rumah sasana, sehingga dia dia juga kepan pun. Yang ketiga adalah penguasa siang dia dunia rak. Mereka ni dia ni daripada orang ahli politik tempatan dan tetapi mereka beliau berkostolah di wilayah Katawi. Katawi ini dalam wilayah Sumbar juga tengah jalan untuk ke Patani. Mereka aktif dalam sekolah tadika dan sekolah undang. Jagatan Ahmad Ibn Pani Kacau Pinjatru Wajar Iji Pujan ke Minagri Yudhu Song Panfa. Seorang lagi iaitu Ustaz Ahmad, ini master daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Mereka juga merupakan seorang mudi yang belajar di hampir 1,000 lebih di salah sebuah sekolah di wilayah Sumbar. Mereka yang mempunyai sihat benar dan kafe. Dan ada lagi peserta kita 4 orang mungkin sedang minum yang kami tak nak muka di sini. Tak apalah kita teruskan dengan tajuk macam kau-kau. Nah ini yang berapa itu? Silakan masuk tajuk. Tan Zaki, ini boleh buat jenama. Ini adalah kah kong cerita kah kong kong kita. Dan juga adalah orang yang paling lemah dalam cerita kah. Wilayah Sentul Bawah sebagai tuan lah. Jadi pada petani jalan anak tiwar sekolah ada satu. Di sini paling ramai sekolah-sekolah agama pelajar-pelajar hampir 100,000. Sebenarnya saya cadang pada pihak JPN dan JPI untuk pagi daripada sana cacat Melayu. Tetapi mereka kata yang mencacat siang. Jadi kami bunyi suasana antara bangsa Indonesia. Akhirnya saya pasukan daripada wilayah Patelung. Sebab di sini dia orang tak berapa boleh bahasa Melayu. Okey Ustaz. Nah, alhamdulillah. ด้วยความเป็นมุสลิมซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเรามีคนค้นคว้ามีคนที่ต้องศึกษาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าการแสวงหาวิชาความรู้เป็นวาญิบนะตลอดนี้فريضة على كل مسلم ومسلمة ليس عليه أن يدعي رأوا في نوايا يوني سباب يوني ناي فلتا تبقى في مسلم رأوا تنبري تنسكسا تنفتنا تنين الآن نسك الآن من يتوى تنبتا يوني فتا تمان سيلان على كل مسلمة. Sebagaimana telah kita maklumkan bahawa dalam negara Thai mempunyai penduduk keseluruhan di sekitar 65 juta orang. Kemudian dalam 65 juta terbagi kepada beberapa wilayah. Dan umat Islam keseluruhan dalam negara Thai lebih kurang dalam 7-8-10 juta orang. Tapi yang majoritinya paling ramai adalah wilayah selatan Thai. Ada sekitar 7 juta penduduk yang beragama Islam. Dari 10 juta dua dalam penduduk, alhamdulillah, Rattaman Thai dari ulai, dari sumber, memikirkan siksa. Dan dari sebab yang ini, dari syuruh, ประมาณ10กว่าปีประมาณ20ปีที่ผ่านมาได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดเพื่อดูแลการศึกษาจริงๆแล้วประเทศไทยให้ความสำคัญกับการศึกษามากที่สุดจะไปดูในงบประมาณของประเทศจะทุ่มเทไปที่กระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์
Dalam keadaan ini negara kaya telah pun memberi tumpuan dan perhatian yang begitu serius kepada bidang pendidikan. Walaupun bilangan hanya 7 juta, tetapi pihak kerajaan tidak pernah membiar pendidikan Islam di dalam negara Thai. Dan kalau kita tengok pada anggaran belanjawan negara, peruntukan yang telah diberikan kepada kasuang sesatikan ataupun Kementerian Pendidikan Thailand memang yang paling banyak yang mendapat habuan dalam bidang pendidikan. Dan itu termasuk juga dalam sektor pendidikan Islam di wilayah-wilayah selatan Thai. แต่ก่อนผมขอย้อนอดีตไปสักนิดหนึ่งนะแต่ก่อนมุสลิมเราในเมืองไทยจะได้รับความรู้นะโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาบัดนี้จะมาพูดในแง่ของการเรียนรู้อิสลามนะเราเรียนปอนอันอย่างเดียวนะเป็นปอนอที่ไม่มีหลักสูตรเดียวก็คือเป็นหลักสูตรเล่มแต่พอนอกแต่ละพอนอกก็จะคิดค้นกันขึ้นมาซึ่งจะสอนกีตาร์เป็นภาษามาลายูเป็นภาษาเยาวีทั้งหมดจะมีในเรื่องจริงๆแล้วไม่อยากพูดนะแต่ขอท้าความไปนิดหนึ่งนะมันเป็นเรื่องการเงินจริงๆในประเทศไทยก็มีปัญหาการเงินในเรื่องของการเป็นแยกกินแดนก็มีอยู่มาตั้งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเป็นแยกกินแดนแต่เป็นความเข้าใจผิดกันมากกว่านะมีมาตลอดsebenarnya beliau sedikit cuba sebenarnya beliau kata tidak patuh beliau sentuh berkenaan dengan sejarah negara Thai dan umat Islam di Thailand kerana ia bukan isu politik yang sering diterima bukan isu bengkel di Thailand ataupun isu menuntut kemerdekaan wilayah selatan Thai. Tapi sebenarnya isunya adalah mungkin daripada tidak faham situasi, tidak faham antara pemerintah dengan penduduk Islam yang berlainan pada bahasa, budaya dan agama. Dengan sebab itu, dan mungkin adalah sebab yang satu ini, membuat kerajaan Thai ini, dan kau mengawal pendidikan dari pihak Muslim kita.ด้วยการสนับสนุนนะให้โรงเรียนให้พอร์ตต่างๆได้มีโอกาสจัดสร้างเป็นระบบขึ้นมานะเพื่อช่วยเหลือนะสร้างความเข้าใจระหว่างกันและกันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งโอเลนที่ฟังสอนและมาดูกันอาวิลายาที่สุพรรณอาสัตว์ต่างๆรัฐบาลอนุญาตให้มุสลิมเราสามารถที่จะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็เอาหลักสูตรซึ่งกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการนะแล้วก็ให้ผมสนับสนุนมาเพื่อที่จะก่อสร้างโรงเรียนเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของเงินเดือนของครูของสนับสนุนในด้านอื่นมากมายก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็เริ่มดีขึ้นแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันตั้งแต่ประมาณ20ปีที่แล้วเป็นต้นมาbetul lah daripada situ kerajaan mula memberi lesen ataupun izin untuk guru-guru yang ingin membuka sekolah mengadakan pusat-pusat pengajian Islam dan berdaftar dengan Kementerian Pendidikan di Bangkok. Di samping sediakan peruntukan-peruntukan bantuan-bantuan keawangan, juga memberi elang kepada guru-guru, di samping memberi segala kemudahan asas pembangunan kepada umat-umat Islam supaya mereka dapat mempelajari yang lebih sempurna. จริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปี1968ถ้าจำไม่ผิดที่เริ่มอย่างจริงจังดึงโรงเรียนดึงโรงเรียนที่เมื่อก่อนต้องเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเพิ่งมาเริ่มจริงๆก็คือเป็นโรงเรียนราชสอนศาสนาตั้งแต่ปี1969
Bermula daripada sekitar tahun 1961-69, kerajaan juga menarik sekolah-sekolah yang tidak berdaftar. Sebab dulu sistem pondok mereka buka secara sendiri tanpa berdaftar dengan pihak kementerian. Maka semenjak tahun 1969 bermula dari situ, pihak kerajaan juga menarik sekolah-sekolah yang tidak berdaftar supaya berdaftar dengan pihak kementerian, dan di situ pemantauan mula dilaksanakan dengan sistem yang lebih teratur. Dengan Taiwan, jatuh di tanah seorang akademi dari Thailand itu. Dengan syarat mesti kena ada sistem ataupun mata pelajaran berbentuk akademi, iaitu dalam bahasa Thai, yang disusun berikutan untuk Kementerian Pendidikan Thailand. Perkenaan dari Malaysia Thai, kini Rumian yang dimaksudkan kita dapati di sekolah-sekolah di Thailand, utamanya sekolah agama yang dipanggil Rumian Ekachon Suan Sasana. Kalau di sini lebih kurang macam STIP, Sekolah Agama Rakyat. Mereka perlu mengajar dua aliran. Yang pertama aliran kerajaan, aliran akademik perdana. Yang kedua aliran agama. Di sini pun SKPK dikatakan dua aliran, aliran yang kerajaan dan aliran azhari ataupun aliran agama yang tersendiri. Sebab itu madah ataupun mata pelajaran lebih daripada sekolah biasa kebangsaan. Dan juga ada perkembangan langsung berulang kembali, ada perkembangan untuk menunjukkan dan sampai ke depan, kerajaan sangat senang เป็นรางบุคคลนะให้แต่ละคนเป็นอย่างในโรงเรียนสมมติเรามีนักเรียนอยู่ 1,000 คนนะรัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นรายคนคนละประมาณ 12,000 บาทต่อคนในเมื่อเมื่อก็สกอลาจะได้มาสติมาอุตสาหะมาดูการสิสเต็มพนิกิการดิสัมพินพวกประชาชนอาจจะมีเดียการบันทุนบนคาปิตาลSebagai contoh, jikala pelajar satu sebuah sekolah ada bilangan pelajar 1,000 orang, maka pihak kerajaan, pihak Kementerian Pendidikan akan bagi peruntukan untuk satu kepala pelajar 10,000, 12,000 baht bersamaan sekitar RM1,200 dalam lama pertukaran dulu. Tapi sekarang dah tak sampai lah, lebih kurang dalam sekitar RM1,000 satu kepala.นั่นหมายความว่าเงินเหล่านั้นทางโรงเรียนเนี่ยสามารถเอามาพัฒนาสร้างและก็ดูแลนักเรียนดูแลครูเป็นเงินเดือนครูเป็นเดือนแล้วก็มีบางส่วนที่เพิ่มเติมก็เป็นนักเรียนระดับอนุบาลก็ระดับประถมนี่ก็มีอาหารกลางวันให้มีอะไรต่างๆช่วยเหลือDaripada peruntukan inilah digunakan oleh pihak pentadbiran sekolah sama ada untuk aktiviti pelajar, untuk ailang guru, dan kalau ada lebih lagi digunakan juga untuk program makan tengah hari untuk pelajar-pelajar di peringkat anuban ataupun di sini peringkat sekolah kajikan, pendidikan benda. Jadi kalau peruntukan itu lebih, maka pihakPentadbiran akan guna, di samping guna juga untuk pembangunan, untuk kemajuan dan aktiviti yang sesuai. Sebenarnya terlihat terbukuk. Tapi masalah yang kita lakukan adalah program kita harus menggunakan dua laksud. Jadi kita harus menggunakan banyak laksud.ในการเรียนซึ่งถ้าดูที่มาเลเซียก็อิจฉานะรู้สึกอิจฉานักเรียนแล้วก็ครูที่มาเลเซียซึ่งอาจจะเลิกเรียนประมาณบ่ายสองแต่เมืองไทยต้องเรียนถึงอังก้าข้ามนะทุกวันOleh kerana di sana dua sistem, yang pertama sistem akademik kerajaan, yang kedua sistem agama, maka menyebabkan pelajar terpaksa mengumpuhi masa PDP ataupun
belajar lebih lama. Tidak seperti beliau berkata di sistem pendidikan Malaysia, beliau merasa kagum dan cemburu. Karena pelajar-pelajar di Malaysia, mereka belajar hanya sampai sekitar jam 2. Tetapi mereka lebih ilmu mereka lebih maju. Sedangkan kami di sana belajar hampir 9 jam. Bahkan sampai petang, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Itu pun di samping malam. Teruskan dengan belajar-belajar kita. Karena dua sistem tadi. แล้วก็เราเมื่อมีสองหลักสูตรเราก็ต้องมีครูสองหลักสูตร apabila ada dua sistem maka di sana perlu menggunakan tenaga pengajar atau guru-guru dua. Yang pertama guru yang berkelayakan akademik yang dihantar kebiasaan yang dihantar oleh kementerian. Yang kedua guru-guru yang berkelulusan agama seperti daripada Jordan, daripada Azhar, daripada Timur Tengah negara-negara Arab yang ini dibayar oleh sekolah sendiri. Menteri Mekah sini ya. Dan juga menteri yang lain yang tama banyak di bawah pelajaran bahwa mereka berikan belajar banyak dan bantuan itu akan membuat kekuam yang lain ke pendidikan dan kekuam เวลาในการเรียนจนกระทั่งนะเรียนเกิดความเหนื่อยล้าแล้วก็หลักสูตรเนี่ยกำหนดให้ต้องเรียนวิชาแต่ละวิชาเนี่ยเหมือนก็คงจะคล้ายกันก็คือกี่คาบสี่คาบต่อสัปดาห์ itu adalah cabaran yang pertama seperti mana dia berkata kekurangan guru-guru apabila dua sistem terpaksa guna guru dua bahagian. Yang kedua masa yang terlalu lama di dalam PDP menyebabkan pelajar penat yang rasa bosan. Kadang-kadang menyebabkan pelajar sendiri apabila masa belajar terlalu lama tumpuan kepada mata pelajaran itu sudah pun tak kehilangan lagi maka menjadikan pelajar ke mana-mana. แต่ก็นะแต่พวกเราเองนะตั้งแต่ผู้รับผิดชอบโรงเรียนตั้งแต่ผู้ที่มีอำนาจในการดูแลหลักสูตรเราก็ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันเราสามารถที่จะรัฐบาลสามารถที่จะอนุญาตให้เรามีสามารถที่จะเลือกจัดการกับหลักสูตรเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนมีอิสระ ในการที่จะจัดการหลักสูตรโดยอิงกับเนื้อหาที่หลักสูตรกลางกำหนดให้แล้วเมื่อ beberapa tahun kebelakang ini daripada usaha para mentua para guru-guru yang membuat dasar juga memohon kepada kementerian dan kerajaan supaya mengadakan sistem pendidikan yang tersendiri dan alhamdulillah kerajaan pun telah pun bersetuju dan memberi kebebasan kepada sekolah untuk mereka apa kurikulum yang tersendiri dengan syarat mereka kena memasuki sebahagian daripada isi kandungan yang terkandung di dalam sistem yang dibuat oleh pihak Kementerian Thailand. Ini จึงเป็นที่มาหนึ่งของกลุ่มพวกนะวันนี้ผมมาแนะนำของประธานเครือข่ายนะ เพื่อใช้ในจึงเป็นที่มาของกลุ่มเราที่เราตั้งชื่อว่ากลุ่มพูดในการการศึกษาอิสลามเกิดขึ้นเมื่อวันนี้เรียกยังจัดการให้มีสมาชิกผู้ปฏิบัติธรรมยังมีสมาชิก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 สม
Islam di sekolah-sekolah agama raya di Thailand. Apa teman kau sama tidak Thailand juga jadi sama tidak sama langsung tidak. Mesti boleh buat tetong ingat ni ada belum. Sekarang dalam sekolah setiap sekolah diberi kebebasan untuk menggariskan kurikulum sendiri, membuat dasar-dasar pendidikan tersendiri dengan syarat mesti kena ada ataupun masukkan ajaran-ajaran yang telah diatur ataupun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Thailand seperti yang telah disebut tadi. เราอยู่อย่างผมและก็เพื่อนๆที่มาเราไปดูงานที่สิงคโปร์ไปดูงานที่อินโดนีเซียผมเองเคยไปดูงานที่ตุรกีเราพยายามไปศึกษาจากที่ต่างๆมากมายเพื่อที่จะมาปรับโครงสร้างของการสอนของพวกเราทางเดียวกันก็รวมงานสาวกสาวกอุปตะจัมเนียอุปตะจัมเนียตลอดจน membuat lawatan sambil belajar antaranya ke Indonesia dan ke Turki supaya melihat dan juga mempelajari bagaimana sistem yang telah digunakan di sana dan beliau pun telah bertanya saya dan beberapa pegawai UPI semasa dalam bilik tadi bagaimana untuk memperlihatkan dia belajar sistem pendidikan Islam di Malaysia juga. เพราะนั้นมาวันนี้นอกจากจะมาเล่าถึงปัญหาถึงพัฒนาการของโรงเรียนของพวกเราแล้วเหมือนที่บอกในครั้งต้นเราเองทั้งหมดมาเพื่อศึกษาของที่นี่และก็ทำความรู้จักและก็มีอะไรได้เปลี่ยนกันเพราะนั้นในช่วงเวลาที่เหลือนี้อยากจะให้พี่น้องผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษาได้มีโอกาสสักถามพูดคุยกันหรือไม่ก็เรามาสักถามก็เป็นได้เอาเรื่องที่มาเกี่ยวกับการที่เราได้ที่นี่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับชาวบ้านพื้นที่อิสลามที่นั่นเขาก็อยากได้โอกาสที่จะมาเรียนรู้ที่นี่เพื่อมาเรียนรู้ที่นี่pelajari daripada pengalaman tuan-tuan guru-guru yang berpengalaman dalam bidang pendidikan supaya boleh berkongsi sama ada dalam bidang pendidikan Islam dan lain-lain. Kalau boleh beliau minta tuan-tuan yang berpengalaman, tuan-tuan penentua untuk berkongsi macam mana sistem yang dilakukan di sekolah masing-masing dan kalau ada kesempatan tuan-tuan boleh juga buat rombongan untuk kunjungan ke sana ke jamiah di sana sudi menerima atas segala tuntutan ajar dan konsian ilmu daripada tuan-tuan hadirin sekalian. Lepas, nak jadi ni apa? Ya rasa macam kecewa lah sedikit awal kan. Ni pun dan tidak dengan tujuan yang mahal di Malaysia. Tapi yang mereka dia titahkan, mereka cuyukkan. Yang beliau rasa kecewa itu ramai antara pelajar-pelajar yang pernah beliau belajar bersama di Universiti Al-Ordoniyah dan Al-Ordoniyah di Ordon. Tapi kebanyakannya untuk hubungan, tidak ada perhubungan antara satu sama lain. Untuk pengetahuan beliau juga sesama dengan yang bahagia Ustaz Afan bin Sa'ali, pengetua Islahiyah. Itu satu beliau yang kedua Sahib Usamaah Datuk Profesor dan Datuk Asri Muhammad Asri dan Adidin dan juga Datuk Betul Zahazan yang mungkin sampai Ahmad Sohri. Ramai di kalangan pelajar-pelajar, sebenarnya ramai pelajar-pelajar yang berkulusan di dunia tapi tidak ada hubungan antara satu sama lain disebabkan negara dan sebagainya. Lepas perjumpaan Romi Alangkor di perjumpaan ini ke Indonesia, Romi nak seksah di sutai kong mahan di jalan Muhammadiyah ni, ma, ma, yuk ke program,
มาฝึกสอนนักเรียนของเราในโรงเรียนมีประมาณ5ปีกว่าแล้วก็มาทุกเดือนบางกลุ่มเดือนเดียวบางกลุ่ม3เดือนหรือว่าเทอมนึงบางปีนึงDisebabkan hubungan dengan Indonesia yang baik, maka setiap tahun daripada Indonesia ada pelajar-pelajar terlatih daripada universiti. Setiap bulan mereka akan hantar pelajar-pelajar sebagai guru pelatih pergi di sana. Ada yang duduk sebulan, ada tiga bulan bergaul dengan pelajar-pelajar bertukar-tukar ilmu kalau anak Alkitabah dan Sulakofi.Jadi betapa besar harapan beliau kalau ada di kalangan pengetua-pengetua di sini yang pergi bawa anak-anak pelajar sama ada di peringkat kecamatan 6 ataupun peringkat sebab kita ini kebanyakan sekolah menengah boleh bawa pelajar-pelajar untuk pergi belajar bahasa siar di sana di samping kita bagi tunjuk ajar tentang bahasa Melayu kepada mereka ini sebagai pertukaranMungkin tempat dan makan minum disediakan. Nanti bawa noi jadi kita di negara yang dikenal dan kita mengenal 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 kita mengenalในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นประเทศอันดับหนึ่งของอันดับ itulah yang dia semua sebesar sedangkan kita Malaysia memang paling hampir sempadan dengan selatan Thai bahkan sebahagian besar daripada pengetua-pengetua pegawai-pegawai jabatan adalah kawan-kawan yang pernah hidup bersama pernah satu institusi namun jalinan kerjasama di segi pendidikanYang sepatut Malaysia ini bagi beliau menganggap status negeri maju dalam bidang pendidikan seolah-olah sekolah kata di tempat pertama kalau dibanding dalam Asia pencapaian kita di Malaysia. Cuma kenapa pelajar di Malaysia ini tidak boleh hantar pegawai-pegawai ataupun pelajar untuk bantu kami di selatan Thai yang begitu utama sekali dalam bidang pendidikan Islam.Dan sebagainya. Ini yang dia ketemukan menyatu. Cuma tertilan untuk meluahkan perasaan kepada kawan-kawan sedang hadir di sini. Saya bukan saya ini cuma sampai. Terima kasih. Baik, kau pulen ya. Tewa, kau kan ini. Dia kata, walaupun dalam nada pulau, sebenarnya itulah yang berpeluang. Yang beliau bersati datang sini.Untuk menagih simpati kepada tuan-tuan, pegawai-pegawai, pengetua kalau ada peluang, hantarlah sama ada di kalangan guru ataupun pelajar-pelajar untuk bantu kami InsyaAllah dari segi keselamatan jangan takut akan dijamin InsyaAllah Jadi Nabi Nakrien Jaman Thailand Raptun Malaysia dari Nakrien Kong Rattabang Malaysia Sebenarnya ada bantuan yang pernah pihak sekolah di selatan Thailand dapat iaitu antaranya program yang UTI buat ambil daripada tingkatan 1 yang selalu ada di Kajang tadi saya bersama dengan Ustaz Salahuddin dan yang kedua pendidikan peringkat diploma Tahfidz Darul Quran pun ada kota untuk pelajar-pelajar daripada selatan Thailand biasanya 4 orang setahunKebetulan saya adalah salah seorang ahli pena untuk temuduga pengambilan pelajar untuk Jakim Al-Quran. Namun itu kalau rantuh itu terlalu sedikit. Yang kedua kalau peringkat pengajian tinggi untuk program master atau PhD, kami terpaksa kena tanggung jurat bayaran yang agak berat lah kita sebab ekonomi orang di sana itu terbatas.นอกจากนั้นแล้วนะเหมือนที่บอกนะพวกเราหลายคนมีความสนใจไม่ทราบว่าท่านตะกี้มีความสนใจในเรื่องอะไรที่ท่านสุพจน์มีอะไรจะฝากบ้างไหมหรือว่าพี่น้องมีคำถามอะไรบ้างไหม
Oke, kalau misalnya yang terakhir ini kita buka peluang untuk sahabat-sahabat kita mohon kepada yang datang dari Thailand ataupun para-para pengetua yang ingin berkongsi ataupun ada masa kita berterahan berkongsi pun dunia kali ini pandang saya pandang bawah entah sebab masa kita terahan. Oke, di sini kita mempersilakan kalau tuan-tuan ini bagi sedikit tapi kalau boleh dimija Azim ringkas dan terahan sebab masa kita terlalu cukup nanti lapar buat makanan hari ini Ustaz Mak ni kali dah tengok saya. InsyaAllah tuan-tuan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia memberi bantuan yang banyak kepada rakyat Muslim, khususnya orang Melayu di sempadan selatan Thailand dan tidak kira lagi bidaan dan di segi sekolah cip di UAE dulu. Tapi kalau kita tilik kepada 5 tahun kebelakang ini